Polres Sukoharjo menangkap seorang pria berinisial RMS, warga Pulau Karto Kabupaten Sukoharjo. Ia ditangkap usai ikut andil dalam kasus pembunuhan terhadap wanita berinisial S, warga Desa Lemahbang, Kecamatan Jumapolo Karang. Jasad wanita naas tersebut sebelumnya ditemukan telah terbungkus plastik di salah satu parit dekat makam Mawar di Duku Gagan, Desa Jati Sopo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Tersangka menjelaskan awalnya ia dihubungi seorang berinisial D melalui pesan WhatsApp. Isinya D yang sampai saat ini masih buron meminta dicarikan lokasi sepi dan mencari mobil untuk membuang jasad korban dengan diiming-imingi sejumlah uang. Sementara itu, Kapolres Sukoharjo AKBP Sikit mengatakan bahwa tersangka RMS tidak mengenal korban. Peran dia hanya membantu tersangka D, mulai dari ikut merencanakan sebelum kejadian, kemudian membantu melarikan dan membantu menjual handphone atau hasil dari tindak pidana. Tersangka sendiri ditangkap di rumahnya di kawasan kecamatan Polokarto Sukoharjo pada Jumat 19 April dini hari. Polisi mengamankan barang bukti sepeda motor yang digunakan sebagai sarana pakaian korban berupa hoodie dan uang senilai Rp100.000. Akibat perbuatannya, tersangka terancam Pasal 340 KUHP dan/atau Pasal 339 KUHP dan/atau Pasal 338 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP tentang perampasan dan pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal seumur hidup penjara. Tim liputan Temanggung TV.